Selamat malam. Salam sehat dari Pak Jubrianto Tahita dari Pondok Anggrek Trisha, Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah. Malam hari ini saya memvideo secara langsung satu koleksi yang ada di Pondok Anggrek Trisha, yaitu Phalaenopsis cornucervi, spesies dari Kalimantan Timur ya, yang sangat sehat ya. Ini selalu ada bunganya, tidak pernah berhenti bunganya. Ini berbunga, bahkan ini ada anaknya, ya. Ada anaknya, ada dua, yang ini satu, kemudian ini saya tempel di pakis, ya, saya tempel di pakis, baru saya tempel di kayu ulin untuk sebagai kerangka di luarnya, kemudian saya gantung. Di atas cornucervi ini saya atau hidup lumut, ini lumutnya hidup, cuma ini karena lagi musim kemarau, jadi lumutnya tidak begitu hijau banget, cuma ini masih ada kelihatan hijaunya, ya. Ini sangat sehat, subur, dan selalu berbunga. Ini juga calon bunga, ini sudah berbunga, ini juga calon bunganya, ya. Jadi banyak sekali cornucervi yang saya pelihara. Ini adalah salah satunya. Ini juga cornucervi. Ini yang saya tempel di kayu jambu bengkok. Kemudian ini saya tempel di kayu. Ini juga cornucervi. Ini saya tempel di apa? Kalau orang Kalimantan ini kayu rambe begitu. Ya hampir samalah dengan kayu langsat begitu kalau di daerah Jawa. Nah, ini akarnya menjuntai panjang. Ya, ini di sampingnya ini ada Raden Mas Capung, ini menjuntai ke atas, ini saya gantung di atas capungnya, ini lumayan tingginya, ini sudah hampir 1 meter, tapi kita memang konsen ke cornucervi seperti judul pada live pada malam hari ini. Ah, ini itu akarnya. Ini bunganya, ini anaknya, ini bunganya. Ya. Memang kadang saya juga sulit membedakan dengan Phalaenopsis bornensis. Saya juga ada, saya pelihara yang Phalaenopsis bornensis itu hampir sama. Saya juga bingung sebenarnya yang mana yang cornucervi, karena letak perbedaannya di bunga. Kalau di daun itu hampir sama. Ya, hampir sama. Baik, terima kasih teman-teman. Ini kelihatannya kalau di sini teman-teman yang muslim ini lagi melaksanakan sholat tarawih. Selamat melaksanakan sholat tarawih. Selamat berpuasa. Ini masih kedengaran ada suara air yang mengalir di sana. Karena tadi saya hidupi begitu untuk kolam di belakang. Oke. Ini di belakang. Keadaannya di belakang. Ini ada Gramasi trinum. Jenggotnya juga seperti itu. Terima kasih teman-teman, selamat malam. Semoga kita diberi kekuatan kesehatan, dijauhkan dari sakit penyakit, diluputkan dari virus COVID-19. Salam sehat dari Pak Jubrianto, Taita di Kuala Kapuas.